Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Di video kali ini saya akan mengupdate kembali progres pembangunan flyover Kopo Kota Bandung. Sudah seperti apa di awal tahun 2022 ini? Seperti biasa, saya memulai di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di ujung timur proyek pembangunan flyover Kopo di depan Bandung Convention Center. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 25 Januari jam 6.51 pagi. Saya akan menginfokan atau mengupdate progres pembangunan flyover Kopo. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Nah, ini tampak terlihat di depan adalah flyover Kopo di sebelah ujung timur, dan tampak ada pengalihan jalur ya, atau arus lalu lintas, karena di depan yang lampu merah Cibaduy itu ditutup karena akan ada pemasangan girder ya, untuk penyambungan girder. Nah, tampak yang dari arah jalan lebih panjang untuk mengarah Cibaduyut harus muter arah di depan sini ya. Oke, kita mulai saja videonya. Saya akan menelusuri, nanti akan melewati lampu merah Cibaduyut yang sekarang sudah ditutup, dan di depannya ada lampu merah Kopo. Oke, kita mulai saja. Nah, itu adalah motor atau mobil yang putar arah dari arah barat sana untuk mengarah ke Cibaduyut. Nah, di sini seperti ini pembangunannya sudah terbentuk ya, atau tampak jembatan yang di bawahnya itu dengan tiang-tiang yang sangat kokoh. Dan di sini pun tampak sampai ujung lampu merah sudah terpasang girder-girdernya ya. Nah, ini sudah terpasang semua. 1, 2, 3 ya, 3 sambungan sudah terpasang. Nah, dan ini adalah kemarinnya lampu merah cuman ditutup ya, karena ada pemasangan, akan ada pemasangan ini ya, girder. Nah, ini ke kiri ini adalah jalan Cibaduyut. Ini adalah lampu merah Cibaduyut yang ditutup ya. Dan tampak girder yang akan dipasang di kawasan ini ya. Nah, di sini pun tampak terlihat sudah terpasang girder-girder. Nah, untuk mengarah ke jalan lebih panjang dialihkan di depan harus putar arah ke kanan ya, kalau lurus ke arah Kopo ataupun arah Caringin. Nah, ini ke kanan yang akan putar arah untuk mengarah ke jalan lebih panjang ataupun ke arah Soekarno-Hatta arah timur ya. Nah, tampak di sini pun sudah terpasang semua ya, tinggal pengerjaan di bagian atas. Nah, ini dari ujung timur sampai sini tinggal penyambungan box girder yang di lampu merah Cibaduyut itu ya. Tampak sampai sini sudah terpasang girder-girder, tinggal pengerjaan di atas ya, atau pengecoran mungkin, ataupun pembuatan pagar di pinggir ya. Nah, ini di sini tampak belum terpasang, dan ada juga alat berat untuk memasangnya ya. Ini alat untuk memasang box girder. Nah, ini terlewat satu belum terpasang, dan di sini sampai lampu merah Kopo sudah terpasang.
Nah, ini kondisi di lampu merah toko ini tampak macet ya, karena tampak di sebelah kiri ada bangunan yang menghalangi ya. Harusnya lalu lintas untuk belok kiri itu kalau tidak ada bangunan itu bisa langsung belok kiri, dan ini tampak semuanya tertahan ya, sehingga di sini sering terjadi kemacetan, apalagi nanti siang ataupun mengarah ke sore hari. Nah, inilah suasana kemacetan sebelum lampu merah Kopo Jalan Soekarno Hatta ya. Tampak di atas lampu merah ini belum terpasang ya, dan di depannya itu tampak terlihat tiang, untuk tiang-tiang penyangganya sudah selesai semua ya. Nah, inilah bangunan yang menghalangi, dan akan seperti apa nantinya ya, akan dibebaskan atau seperti ini terus. Nah, nanti saya akan lurus, akan melihat di area titik setelah lampu merah Kopo ini sudah seperti apa. Dan untuk ke kanan itu adalah ke arah Kota Bandung, pusat Kota Bandung, dan ke kiri arah Kopo ataupun arah Soreang. Nah, ini tampak tiang sudah jadi ya di sebelah barat lampu merah, dan ini juga sudah jadi ya, semua tiang-tiang sudah jadi, tinggal pemasangan box girdernya di sebelah sini. Nah, ini posisinya sama seperti di ujung timur, sudah di beton atasnya ya, dan tampak juga tiang-tiang yang sangat kokoh. Berarti yang titik ketiga ini setelah lampu merah belum ada pemasangan box girder ya. Nah, ini tampak di sini ya girdernya, ada beberapa girder yang mungkin nanti untuk pemasangan di titik ketiga ini, dan tampak juga ada kendaraan pengangkut girder ya yang pendek-pendek. Nah, oke, seperti ini progres pembangunan flyover Kopo sampai saat ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini.